Dr. Slam. Ini kau akan menjadi manusia yang luar biasa. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menandingi kungfu. Tidak, tidak. Tolong, jangan. Jangan biarkan aku seperti ini. Jangan. Tidak. Tidak, jangan. Jangan, jangan. Tidak, jangan. Tidak, jangan. Ketika Dr. Snake tertawa, berarti dunia sedang menangis. Lihat, Uversi, kungfu makhluk ciptaanku jauh lebih baik daripada kungfu seorang pria. Dia memiliki otak dan bakat seorang pria, serta kekuatan dan naluri binatang. Ini adalah kombinasi yang sangat berbahaya dan mematikan. Tidak ada yang bisa menandingi ini. Ya Tuhan, siapa yang bisa menyelamatkan kami dari makhluk raksasa ini? Teman-teman, Tuan Rakes dari Kamalpur telah membuat rekor dunia melompati lebih dari 50 mobil. Di sini Motu Patlu yang mencoba memecahkan rekornya membeli mereka andil besar.
kecepatan telah melewati 20, 40, 50, dan 60. Oh, apa ini? Dia keluar dari stadion. Mereka telah membuat rekor dunia. Injak remnya, Motu. Ayo cepat injak. Injak remnya. Tidak bisa. Kita langsung saja ke Furfuri Nagar. Wah, kalau tidak salah, sepertinya itu Himnares. Kapan kau datang, Himnares? Wah, kapan kau datang? Baru saja, tim-tim telah hilang. Apa? Beberapa hari yang lalu. Kakek, aku ingin bertemu denganmu tepat lu. Tolong kakek antarkan aku ke sana. Oh, jadi kau juga banyak mengingat mereka. Aku juga banyak mengingat mereka. Mereka orang yang baik. Aku belum pernah menemukan murid sebaik Motu. Katakan kakek, kapan kita akan pergi? Kami juga akan pergi. Aku akan membuat rencana. Dan kau makanlah. Ayo, sekarang mari kita pergi dan makan makanan tim-tim. Apa yang kita katakan dalam bahasa Inggris, cepat dan cepatlah tidur. Bukan itu, Paman. Katakan kalau kita akan makan. Ya. Itu saja. Menurutmu, Kri, monster dengan empat tangan membawanya pergi. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu. Biarkan monster itu memiliki empat tangan atau 14 tangan sekalipun. Bagaimana dia berani mengambil tim-tim kita? Kurang ajar. Aku tidak curiga pada siapapun. Tetapi aku tidak dapat memahami bagaimana raksasa itu memasuki gunung kami. Dari seluruh penduduk desa yang ia tangkap, hanya tim-tim ketika aku kembali. Raksasa itu sudah pergi. Dan lukisan tim-tim juga menghilang. Bisakah kalian membantuku untuk mencari tim-tim? Tentu kami akan membantu, Himnares. Untuk tim-tim, kami akan mempertaruhkan nyawa kami. Benar kan? Ayo cepat, kita harus bertindak. Jangan banyak membuang waktu. Tim-tim, dimanapun kau, kami akan segera menemukanmu. Sah kali ini juga di kejuaraan kungfu manusia luar biasa. Aku akan memilih petarung terbaik dan memasukkannya ke dalam pasukanku. Wah, sangat bagus buat tempat lu. Aku senang melihatmu. Apa yang kau katakan dalam bahasa Inggris? Aku senang bahagia. Bagaimana, Himnares? Apakah kita akan segera mencari tim-tim? Kalau begitu, kita tidak perlu istirahat lagi. Ayo segera kita cari. Ya, ayo. Aku juga akan mencarinya bersama kalian. Boleh tanya, apakah kau pernah melihat tim-tim? Maaf, aku tidak melihatnya. Maaf, apakah kau pernah melihat tim-tim pergi dengan seseorang? Tidak, aku tidak melihatnya.
tidak ada yang tahu soal Tim-Tim. Motu, kau bisa lolos dari serangan Tiger lain. Tapi tidak bisa dari serangan Tiger Chang. Kau bisa datang ke sini dalam kejuaraan kungfu manusia luar biasa, tapi kau tidak akan bisa pulang. Maka dari itu, bersiap-siaplah untuk kalah. Kami di sini bukan untuk mengikuti kejuaraan, tapi kami di sini untuk mencari Tim-Tim. Tim-Tim sudah hilang, jadi kami tidak ada urusannya denganmu. Dengarkan, teman-teman. Dia Nares sudah menyerukan pasukan idiot untuk mencari Tim-Tim. Tapi orang bodoh inilah yang telah membodohimu. Kau jangan lupa itu. Aku belum melupakan apapun. Dan aku tidak akan membiarkan kau lupa bahwa aku akan menyelesaikan semuanya. Kau bisa lolos dari Tiger lain, tapi tidak dari Tiger Chang. Tiger Chang, kau curang. Kau bukan seorang pecuang, tapi kau seorang pengecut. Tikus, berani kau bicara begitu? Jatuh dari langit dan ditunggu seekor anjing di bawah. Berhentilah, Doki, saudaraku, temanku. Sumpah demi pasienku, berhenti. Astaga, aduh. Astaga. Astaga. Hari-hari buruk apa yang ada di sini? Seekor anak ayam menatap polisi dan pergi. Ya ampun, kau telah menempelkan aku di sini. Sekarang aku akan jatuh. Aku tidak punya pengalaman bergantung seperti ini. Ya ampun, ya ampun. Motu, kau memiliki hati yang mulia. Kau selamatkan aku, padahal aku jahat. Dengar, Tiger Chang. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai musuhku. Kau seperti putra Himnares. Dia selalu mengingatmu, sementara kau sendiri membencinya. Padahal dia sangat merindukanmu. Dia merindukanku? Setelah aku menjadi orang jahat? Tiger Chang! Kau adalah orang yang berani, tapi takut meminta maaf. Kau memiliki satu kesempatan untuk meminta maaf. Ayo bantulah kami untuk mencari tahu di mana Tim-Tim berada. Ayo bantulah kami. Baiklah, aku akan membantumu menemukan Tim-Tim. Sekarang aku akan bertemu Himnares. Dan setelah mengetahui Tim-Tim, aku akan minta maaf padanya.
Katakan saja bagaimana rupa orang-orang yang telah membawa Tim-Tim. Terlihat seperti orang yang sangat jangkung dengan empat tangan. Maaf, bukan orang, dia raksasa. Apa? Raksasa? Tidak ada raksasa di sini. Tapi kalau raksasa itu juga ikut kejuaraan kungfu, bisa jadi dialah orangnya yang telah membawa Tim-Tim. Daripada kita harus pergi ke sana. Kalau begitu aku saja yang pergi ke sana. Aku akan mencari Tim-Tim di sana. Dan kalian mencari di sini. Baiklah. Yang terbaik. Sangat menyenangkan ketika mendengar Tiger Chang merasa kasihan dengan apa yang terjadi. Oh ya, tapi Himnares, apa nama kejuaraan kungfu manusia luar biasa ini? Aku tidak punya banyak informasi tentang itu. Ya, aku memang telah mendengar dari beberapa orang tentang jenis dari kejuaraan ini. Beberapa master kungfu Dr. Snake mengatur kejuaraan ini sejak 2-3 tahun terakhir. Tapi aku belum menerima undangan, jadi aku tidak pergi ke sana. Ya ampun, tinggalkan itu semua dan mari kita pikirkan bagaimana menemukan Tim-Tim. Sekarang hanya Tuhan yang bisa membantu kita. Ya ampun, ada burung. Hei, aku ini bukan pohon dan aku juga bukan dahan. Dahan yang kau injak salah, dia ada di sana. Lihatlah. Tunggu. Itu bukan merpati biasa. Sepertinya dia membawa pesan. Jika kau ingin menemukan Tim-Tim, ikut serta dalam kejuaraan kungfu manusia luar biasa. Kejuaraan ini akan diadakan di Golden Valley. Lembah emas, aku tahu jalan menuju lembah sangat berbahaya dan dipenuhi salju. Kalian harus berhati-hati di sana. Kalau tidak, kalian bisa celaka. Kakek tidak bisa pergi ke sana. Kesehatanmu tidak baik, kakek. Apapun yang diperlukan untuk kejuaraan ini, aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Tim-Tim kembali. Tapi tidak perlu bagimu untuk melakukan apapun ketika ada kami. Tapi... Tidak apa-apa, Himnares. Apakah kau tidak percaya pada kami? Baiklah, kalau itu keputusanmu. Aku akan menunggu di sini, tapi tetap hubungi aku melalui telepon. Baiklah, kalau begitu kami akan berangkat besok pagi. Lewat sini. Ada potongan kecil. Di depan sini. Oh, ya ampun. Apakah ini potongan kecil dari apa itu potongan besar? Kau menyebut potongan kecil ke bukit besar ini? Potongan kecil berarti jalan pintas. Apa kau tidak belajar bahasa Inggris di sekolah? Pergi dan segera. Segera mengajar. Mengajar. Astaga. Bukan mengajar, tapi mencapai. Menjangkau. Ya, tapi apa bedanya? Hanya T dan R. Kenapa kau banyak berteriak? Jangan ikuti kata-kata dan ikuti jalan saja. Ya, ikuti jalan itu. Kita akan lewat sana. Aku ada ide. Ah!
Hei, tunggu. Di depan itu sepertinya tidak ada jalan ya. Yang ada hanya awan saja. Apa kau lihat peti ini? Kau harus duduk di dalamnya dan terus maju. Tapi kau akan menghadapi banyak bahaya untuk mencapai tujuan. Siapapun yang bisa menaklukkan bahaya dan bisa menghadapi semua rintangan akan bisa mengambil bagian dalam kejuaraan. Kami tidak memiliki tempat yang tepat untuk duduk di sini. Mengapa mereka datang ke sini? Gawat, mereka datang untuk menyerang kita. Kenapa takut kalau Cingu ada di sini? Ya, aku akan melihat. Berhenti, berhenti atas nama hukum. Berhenti di sana. Aku bersumpah, berhentilah di sana. Berhenti atau aku akan menembakmu. Saka, selamatkan aku, Bodhu. Ya ampun, apakah ini adalah rumah seseorang atau suaka marga satwa? Aku belum pernah melihat makhluk seperti ini selama hidupku.